Nih, fokus, bang, fokus. Fokus lihat babinya ya. Fokus lihat babinya. Fokus, bang, fokus. Yang tak ajak ini. Kalau dilihat dari monumennya, nah, dari tugu ya, tugu itu ya. Tugu Pahlawan. Berarti kita ada di mana nih? Di Payangan. Payangan. Yang pasti ada di terminal ya. Terminal Payangan. Di terminal Payangan. Nah, jadi suasananya kayak gini. Kayak gini di terminal Payangan. Kita mau nyari apa sekarang? Kita mau nyari babi guling. Mana babi gulingnya? Belum datang. Ya, ini yang namanya nyeles totalitas tanpa batas ya. Jadi walaupun babi gulingnya belum datang, mbaknya aja masih prepare ya. Mbak, jam berapa biasanya datang mbak babi gulingnya, mbak? Jam 7. Jam 7 ya. Oh iya, kepagian, Gar. Kepagian ini masih 7:30 udah datang nih. Akhirnya ya, akhirnya babinya datang juga ya. Jam berapa sekarang, jam berapa? Loh, jam 7, setengah jam. Sre, coba Gar, lihat Gar. Gede enggak babinya? Gede enggak? Gede enggak? Oh, itu Gar. Kalau pengen tahu yang namanya Bu Depi, itu dia Bu Depinya. Ini karena babinya baru datang, masih prepare Bu Depinya. Sambil lihat menu-menunya ya. Ini yang paling enak loh, Gar. Daging goreng. Nah, daging gorengnya paling enak ini. Biasanya emang jam 7 Bu ya, bukanya ya? Jam 7 pas. Jam 7 pas. Nah, ini sekarang dibuatin yang porsi lengkap, Bu ya. Berapa Bu porsi lengkap, Bu? Berapa satu porsi? 25 ya. Pagi pagi sarapan berat ini. Berat. Ini lawarnya lawar paye, lawar apa? Ya, kul, lawar kul. Kok ada kul ini biar gampang. Bu. Oh iya, biar gampang. Ini sambelnya ini yang istimewa. Dua lima nih. Istimewa ini. Ini gorengan-gorengannya ini. Wih, gede. Ini mulutnya apa? Mulutnya dagingnya. Mulutnya babi ya, bu, ya. Yang sisa itu goreng. Ini kan kuahnya yang kuah. Apa aja apa? Ini bumbunya nih. Ini fokus, fokus. Fokus lihat babinya ya. Fokus lihat babinya. Fokus, bang, fokus. 1, 2, 3 cekrik. Nah, ini mbaknya memang selalu jualan di sini. Ya. Setiap hari. Ya. Setiap pagi. Ya. Wih, namanya mbak siapa, Mok? Mbak Kadek ya. Bukan Mbak Depi ya? Bukan. Oh. Jadi ya ini yang bikin babi guling Bu Depi Payangin ini. Walaupun babinya belum datang tapi ditunggu ya. Ditunggu. Ya ini. Dari tadi loh. Jadi babi gulingnya baru aja datang udah kayak gini ya. Istimewa. Jadi wajib ya, wajib cobain ini ya. Wih, pagi-pagi dapat sarapan berat kayak gini ya. Istimewa banget ya. Jadi, sampai siang nanti di sana. Enggak rugi ya, enggak rugi tadi kita jauh-jauh dari desa nungguin babi gulingnya Bu Depi Payangan ini ya. Bu Depi. Terus babinya. Shrek, tapi selain babinya ada yang istimewa, Kak. Jagangnya. Ya, yang wajib pingin lumayan ini lumayan. Tapi kalau dilihat dari menunya, sebenarnya simpel ya, simpel. Cuman yang bikin gagal fokus satu. Ini loh. Gorengan-gorengan mulutnya ini loh yang kayaknya enak banget ya. Kalau kulitnya itu biasa, tapi guling udah biasa. Gorengannya loh kok kayaknya kok gemesin gitu ya. Iya. Gemesin banget nih. Coba tes apa dulu yang mau dicoba nih? Boleh deh. Apanya? Gorengannya. Gorengannya ya. Ya, shit. Suasananya makan di dalam terminal Payangan ini benar-benar gimana ya? Bisa dibilang suasana makan yang ya enggak sering bisa kita
jumpai. Jumpai ya. Soalnya ya ini. Katanya sih dengar-dengar Budep ini yang pertama jual babi goreng di Terminal Payangan ini. Katanya ya tadi. Iya, Pak, ya, Pak. Kalau dilihat dari porsinya kan cukupan ya? Cukup. Cukup, cukup sampai siang. Ini ada lawar gini. Cukup makan sampai siang enggak? Enggak anu nih, enggak lapar-lapar lagi ya? Lawar kul. Oh iya, lawar kul tadi yang aneh kan tadi kenanya lawar kul ya. Seret. Gimana kan? Rasanya lawar kul itu gimana? Apa sama kayak pecel-pecel, sayur-sayur pecel? Beda. Beda. Ya? Udah disirami dengan bumbu babinya. Babi. Seger jadinya ya. Seger fresh, tajam. Tajam. Seret. Wih. Bisa mewir ya. Ini loh, oretnya juga ini loh. Wih. Ini oretnya bisa dibilang dari tampilan luarnya ini melengis, mengkilap dia. Mengkilap. Jadi kulit oretnya, kulit oretnya yang mengkilap, bukan dalamannya, kulitnya. Ya, keren, istimewa ya. Enak banget kan? Dagingnya juga ini dapatnya banyak ya. Dagingnya dapatnya banyak. Kulitnya, wesh, kalau kulitnya wesh, anu lah, sudah biasa lah. Ya, lawarnya benar-benar unik itu. Oh, lawarnya yang anu ya? Unik. Terus meciri ya? Meciri ya. Set. Meciri, awalnya meciri. Pas banget. Pas banget ya. Wih, kulitnya rek. Lupa tadi ya. Harusnya kalau babi guling itu pertama ya wajibnya serio. Harusnya ya. Tapi ya. Ini kedua aja. Wih, lumayan lah ya. Pagi-pagi ya. Kangguin ya, shred, istimewa, shred, wih, istimewa kali ya, wih, mbaknya itu loh, wih, tadi lupa nanya kan, namanya siapa lupa ya, nanti ya, habis makan, coba kalau ngajak aku sih sudah semangat duluan, ya, oh ini ya, mbaknya. Nah. Namanya Mbak siapa? Mbak Devi, bukan Mbak Devinya. Oh, bukan. Oh, saya kira Devinya. Oh iya ini. Cepat langsung. Dites. Gimana? Puas ya? Puas tes kriuk pakai TikTok tadi ya. Tinggal segini tadi. Nih. Kasih cuplikannya. Wih. Ini yang mesti mirip banget ini. Lagi, tes kriuk lagi. Ya. Kuat giginya kuat. Wih, kuat ya giginya. Simwe wir. Si. Gimana? Lanjut ya. Jadi ya. Itu sudah. Titik terakhir ini. Gimana? Nama mana? Potinya udah besar banget. Sudah besar ya. Sampai siang udah cukup ya warga ya. Seret. Cemir banget ya. Coba kita. Seret. Cemir. Ger. Ini dari tadi belum di rating ger BTW ger. Kok diem-dieman ger? 1 sampai 15. Berapa? 13. Oh, 13 ya. Soalnya ya perjuangan nunggu babi gulingnya tadi datang ya kayaknya ya. Perjuangan itu terus perjuangan dari jauh-jauh dari desa tapi sampai sini terbayarkan ya. Terbayarkan. Iya, ini yang bayar ini. Iya, mbaknya ini shred. Enggak kelihatan babinya, Rek. Shred. Wih, ini yang paling enak ini. Ya, itu kayaknya yang paling enak ya. Terus apa lagi, Kar? Ini mumpung masih ada ini. Kalau dilihat dari bumbunya ini minimalis, enggak terlalu anu ya, ambiar, tapi rasanya tajam. Tajam, Mas. Nah, bumbu bahasa genep. Shred. Cocok ya. Oh.
yang belum pernah nyobain ngemper makan di terminal Payangan, ya ini salah satu yang paling recommended ya. Paling recommended di Babi Guling Bu Depi Payangan. Nah, semakin lama di sini kan, ini semakin betah. Nah, ya, udah. Jadi ngelihat suasananya, lagi itu jauh-jauh tadi kesini kan mau nyantai-nyantai, mau apa sih, healing-healing. Nah, sambil ngelihat babi guling yang masih utuh itu. Bukan utuh sih, udah tinggal setengah itu. Kepalanya udah hilang, kakinya udah hilang semua, udah. Nah, ini mbaknya ini seret, sibuk banget dari tadi. Pokoknya gitu ya. Thanks for watching ya. Jangan lupa saksikan terus kuliner. Betul.